Halo sobatku, selamat datang di channel Potridra. Oke, langsung aja kita balik ya. Ini di Dragon Raja ada updatean terbaru nih guys. Kita lihat dulu untuk main gameplaynya ya. Udah lama banget dan di sini gue pakai yang dancer nih. Gue cobain dulu. Ini gue mau share ke kalian. Ini buat kalian yang mau nostalgia juga ini buat main game si Dragon Raja ya. Kalian bakalan banyak banget dapat giveaway event dari Eva sendiri nih, karena di Eva kan tanggal 17 Agustus kemerdekaan Indonesia tuh banyak kan ada event menarik. Di sini juga ada festival lagi nih, Castle Collect Autumn Season, hadiah login udah banyak banget. Lalu kemarin tuh ada dari Eva sendiri ngirimin pesan kan tuh diamond, kita langsung nambah 3600. Lalu untuk chatnya juga rating gua masih kecil ya, tapi gua ikutin buat edisi 1226 nih. Lalu ada updatean terbaru juga untuk gacha nih guys, ada Dragon Blood. Wow, Dragon Blood ini kayak kappa, evolusinya juga ada nih buat cap kappanya, dan kita bisa rekrut juga untuk hadiahnya. Lalu di bagian mall kita juga dapat dari hadiah dari Eva, yaitu kejutan ya, untuk dapetin outfit gratisan nih. Ada little juga yang untuk diamond tuh, asik juga. Dan gue pakai dancer ya, udah masih lama di server 11 Dragon Raja nih. Kita coba untuk gacha aja ya. Untuk gratis recruitsnya satu, kita lihat. Gue dapat fire puppet, apa ini? Lagi dapat kapal lagi guys, ear puppet, dan yang terakhir gue dapat water spirit. Wow, ini lihat untuk statusnya. Oh, golem, ternyata golem tanah. Oh, ini si monster laut. Oke, okay. Oh my, yang ini, oh magma kapal kayak gini doang ya. Oh, yang ini skillnya soul trial critical resistance 10%, yang ini api resistance 10%. Lalu yang kita masuk ke bagian mall lagi nih, kita masuk ke kejutan, kita aktifkan nih, kita dapat 7 guys di sini tuh, 2 3, oh lumayan, 4 5. Wow, dapat kacamata tuh, anjing. 6. Oke, lumayan. 7. Udah dapat, dan gue dapat 7 ya untuk gratisannya tadi. Buat kalian yang mau join lagi nih, nostalgia lagi kalau mau ya. Soalnya buat ceritanya, garis ceritanya, oh my god. Cool man kalau ngikutin ceritanya. Nyenengin banget sumpah. Gue aja suka banget sama ceritanya yang ada di Dragon Raja ini. Walaupun lemot sih buat naikin level, cuman ya buat namanya buat iseng-iseng ya. Ini ya, rekrutnya ada event terbaru kah? Kagak ada event terbaru ternyata. Jadi ya, ada updatean baru tentang Dragon Blood buat si monster. Jadi kita bisa punya kekuatan monster kalau nggak salah itu. Lalu lagi ada yang versi apa itu namanya guys, damage ya. Oke, kita cobain dulu daily moment, udah biasa lah. Klub berbicara di sini, gue level 126, jadi gue bakalan lanjut untuk video besok di bagian storyline nih guys. Ini gue dapat kacamata, kita lihat. Oh my god, oh my god. Oke. Anggun kacamata. Oh, cool man, close up dulu lah. Oke, mantap jir, keren. Wow, ini mantap jiwa sumpah. Dan juga untuk Dragon Blood tires pet karir masih sama semua, cuman yang di bagian skill ya, yaitu skill itu ada rune untuk pertarungan nanti di bagian Dragon Blood-nya ini. Jadi di bagian mana sih? Core
Gue agak lupa, Jir. Udah lama nggak buka soalnya juga. Jadi masih terlalu parah. Cigil. Kan. Gear. Nah, di gear. Martial Powers. Ini ada untuk... Ya, kalau kalian suka emblem skill-skillnya, kalian bisa cekin dan bakalan upgrade satu aja yang kalian butuhkan ya. Kalau gua pilih skill enhance yang atributnya Aira. Itu karena apa sih? Di sini tuh dia bakalan nambahin HP, lalu critical dan juga match stack. Nah, kita butuh banget untuk CD yang kalau gunain seperti gua yaitu dancer ya. Di sini gue pakai dancer. Jadi skill-skillnya kan skill critical tuh, jadi gue butuh banget untuk skill dancernya. Kalau lu mau pertarungan nanti hires lu kalau bisa diaktifin juga ya. Jadi biar dia ngikutin damage area. Lalu di sini ada battlefieldnya buat si pertarungan Earthman Dragonblood lu. Jadi pas pertarungan lu butuhin, lu aktifin aja. Biar serangan pasif-pasifnya kan kena gitu. Oh, salah satu nih. Oke. Salah satu, hanya satu Dragon Blood tipe yang bisa diaktifkan. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Dragon Raja updatean terbaru. Ah, mantap. Kalau lu suka, kalian bisa ikutan main game ini lagi dan gua ada di server 11. Oke, jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.